Ini Ibu senang sekali, Ibu ya. Senang. Pesawat bikinan Bapak almarhum dan Pak Rudi sekarang dimanfaatkan dan dirawat oleh SMK Muhammadiyah 2 Salam untuk pembelajaran Pak Rudi ya. Pesawat ini punya spesifikasi bisa terbang betulan. Bisa terbang betulan. Ini Pak Rudi yang melengkapi mesin dan seluruh apa namanya? Kontrolnya. Intinya dan udah bikin banyak lagi. Satu lagi sudah ini. Ya. Intinya itu anak-anak SMK Muhammadiyah 2 Salam untuk yang penerbangan ini kalau belajar tentang pesawat ya jangan cuma ngeliat buku, tapi memang pegang pesawat langsung, pegang mesin langsung, pegang bodi langsung. Ya, dan nanti selain setelah bisa menjadi teknisi, nanti dia bisa gabung dengan tim desainer pesawat, nanti ikut membangun pesawat. Karena apa? Karena Indonesia itu kan negara yang kepulauan, sehingga sangat diperlukan transportasi udara yang tangguh. Membuat pesawatnya, perancang pesawatnya, industri pesawat terbangnya, serta apa? Perawatan. MRO ya, maintenance, repair, dan overhaul. Itu membutuhkan SDM semuanya. Untuk MRO, repair, maintenance, overhaul pesawat Indonesia itu masih banyak. Kita masih tenaga kerja asing masih cukup banyak. Ya, kita harus terus menambah tenaga kerja untuk MRO, untuk desainer, untuk produksi. Nah, intinya semoga pesawat KR2 bikinan almarhum Bapak kami, Kemal Singgih dan Pak Rudi, Pak Heri Rudianto. KR itu artinya apa, Pak? Kemal Rudi. Semoga bisa bermanfaat ya bagi SMK Muhammadiyah 2 Salam. Insya Allah. Amin, amin. Dan ini Ibu senang sekali, Ibu ya. Ini pesawat. Karena tiap pagi itu ya, tiap pagi dulu Bapak itu bangun tidur, masih pakai pakaian tidur. Oh, langsung itu bikin sayapnya, kerangka sayapnya dikamplas sendiri. Terus agak pagian sedikit, makan pagi Pak Rudi datang. Ngitung lagi. Ini matematikanya tinggi sekali ini. Bapak saya memang teknik mesin UGM kan dulu. Tugas akhirnya memang bikin pesawat, merancang pesawat. Kalau ini benar-benar di dalam sini ada roh Bapak saya. Tentunya Pak Rudi sudah membuat pesawat kayak gini lebih banyak, satu lagi ya disumbangkan ke Medan, SMK Penerbangan Medan. Sesuatu yang sangat 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 meaningful. Adik-adik saya akan selamanya punya cerita kepada anak-anaknya atau cucu bapak saya, dari adik-adik saya dengan penuh kebanggaan. Duk, nak, eyangmu dalam pesawat ada di Monumen Jogja Kembali 1, pesawat Cureng, ada di SMK Muhammadiyah 2 Salam. Bukti lebih dari